Unboxing. Ini pentelnya pas ya. Ini yang sudah terpasang, lagi di balancing sama terbalancing. Di plug-in dulu. Buat mobil itu. Proses pemasangan mobil Innova pakai velg ring 15. Nah, untuk velgnya ini tipenya Vodo, lebarnya itu 6,5. Warnanya black polish. Dan offsetnya, offset berapa? 38 ya? Offsetnya 38. Nah, untuk cover rimbunnya ini dicat ya, beda. Ada dicat warna kuning ya. Nah, sedangkan bannya ini dia pakai 205, 65, 15 ukuran standarnya. Tapi di ini di tipenya Accelera Eco Plus. Tipenya Empetiras ya. Tampilannya pasti rata bodi karena velgnya itu rata 6,5 kata, jadi dari fender itu rata bodi, dari fendernya lebar 6,5, offset 38 di Innova, rata bodi pas ganteng lah. Halal Interwork, Halal Woodwork International, ini mobil by owner. Nah, lagi situ. Guys ya. Ini standarnya dia yang lama tadi dia pakai ring 14. Pakai ring 14 digedein. Ini ya, apa? Haji ya? Haji buat travel-travel haji ya, bukan? Almar. Apaan tuh? Itu minimarket. Oh, minimarket. Minimarket. Beritahu aku kalau minimarket. Lagi proses disemir. Ini lama dulu dia di stasiun. Semir sepatu. Karena lihat ada potensi buat nyemir bagus, diambil ya. Sih, dipungut sama bos. Kata gue ngamen. Kita lihat nanti posisi turunnya. Nah, kalau dari samping guys, dari samping, wih mantap. Kenapa pakai ring 15? Oke guys, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat buat kalian yang mau pakai ring 15, pakai lebar 7 in, masih bisa offset paling enggak ya 35 ke atas, dan ban standar 205, 65, 15 itu ya guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.